Hari ini kita masak untuk bukannya jamur kuping. Ditumis ini di oven pedas. Untung ya semalam kemarin itu semalam ya hujan, subuh-subuh ini buncisnya tambah bagus, sudah banyak itu buahnya, Mbak. Biasanya ini sudah dipanen ya buncisnya ya. Kurang ya? Kurang paling berapa hari? 2 hari lagi. Sudah bisa panen buncis. Itu ada pare juga. Kayak anu pare doh, ada deje desa. Nyaman bah anu lar nalar kadun anu kan tepreng ya. Nyaman. Songgun doh se nyambi. Tak fokus pare bilor di saro anu tak langsung kepancerin rojo. Maksudnya tak yambein loh maksudnya. Ini sudah jam berapa sudah ya Mbak? Jam 3. Ini buat. Aduh. Pasti bunda-bunda tuh pingin ya. Guruan bun kalau pingin. Tapi sekarang gak boleh kemana-mana. Ini dicoba dites tadi. Enak banget. Mantap, pokoknya mantap. Ini baru aja selesai kita bikin kue bun. Ini kita bikin kue bentuk tulip. Ini bentuk nastar ya, nastar cermai. Terus apa lagi di bawah itu, macam-macam ini bun. Terus ini ada untuk keranjang ini. Masih panas. Ini Mbak Fia mau rebus terong. Dava, mana terongnya? Ini mau tumis apa? Jamur kuping. Terus ini mau rebus terong. Kebanyakan ini Mbak terongnya. Karena dimakan. Pintar kurang, si bapak kadang suka itu. Ini Abi, Umi. Udah gini aja deh. Terus bikin sambal kacang katanya si Dafa. Ini untuk bumbunya, cabenya ini kurang ini. Kurang. Mbak, saya kemarin beli cabai yang merah itu. Mbak, cabai merah? Bukan. Cabai rawit ada yang merah, nggak apa-apa sih kalau cuman bikin bumbu pakai yang itu aja. Ini ada cabai, bawang putih, bawang merah, udah gitu aja diaduk. Ini kacang sudah digoreng, tinggal nanti kita bikin sambal kacangnya. Ini kesukaan si Dafa. Ini saya goreng dulu cabai sama tomatnya, saya goreng untuk sambal kacangnya karena nanti kan masih lama, jadi kalau digoreng itu rasanya masih tetap enak. Kalau nggak digoreng harus segera dimakan ya, karena sekarang bulan puasa, jadi harus digoreng dulu. Kalau sudah panas, langsung ditumis. Ini kok ada mah? Ada aman. Ini kok mau kontak.
pas ketemu serak dari rumah kita. Air sedikit biar bumbunya itu menyerap. Ini sudah matang, langsung diangkat. Karena ini jamurnya banyak, saya bagi sama mbaknya. Bukan tidak ke jamur ya. Sembuh saja dengan perang as, perang sedap. Ini harus dikupas dulu kayaknya jambunya. Harus dikupas dulu. Kupas dulu jambunya. Kalau dipakein nano enak ya mbak. Langsung ini saya kasih air. Karena nggak ada gula yang sudah dimasak, saya pakai gula biasa aja. Ini sudah cukup, nanti tinggal kita kasih susu kental manis. Yeah.
apa ini kurang jambunya ya? Kurang mungkin jambunya ini saya tambah. Udah selesai, ini langsung disaring. Harap ya. Melarat. Kayak kecengan boleh. Hah? Kecengan. Ini saringannya nggak bisa. Tahu kalau pakai ini ya. Apa kentalan ini ya? Terlalu kental kayaknya. Apa ya ini? Masak sama bibinya. Terus jejaki ya. Ini sudah selesai. Sudah siap semua. Tinggal nunggu azan maghrib. Ini sudah saya kasih susu. Ini warnanya sudah berubah ya. Dari pink jadi... Pokoknya ini enak banget ini. Mantep. Ini sudah dikasih susu sama gula sama es. Enak banget. Alhamdulillah, tuh makanan mantap. Minta aja ya, dulu bos, jus bos. Hari ini dia. Cara mung ya. Cara mung ni. Alhamdulillah ya Allah ya. Apa le? Kan perlu ada. Ada cuma. Ada. Kendui. Ya kalau ngambil ke sini. Ke luar sini, ke tengah ya. Ketel. Sudah. Mana? Makanya telat yang mau mandi itu sampai gatal-gatal. Udah. Boleh, udah. Oh,
kebanyakan minum kok. Sudah minyak-minyak minum kok. Minum. Main aja main, main melulu kan main lah aja kan terus panas dah. Main layangan terus kan. Wasangin layangan terus. Ini pakai ini ya. Tumpah-tumpahin lagi nih. Udah sekian dulu videonya ya. Tonton di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.